Di tengah salat yang tidak boleh adalah mengucapkan kalimat yang di luar daripada zikir dan kalimat ucapan manusia. Bahkan ada petunjuk dari Nabi SAW. Jika kita merasakan adanya gangguan syaitan di tengah salat, baca ta'awudz. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, meludahlah ke sebelah kirimu. Meludah yang dimaksud bukan berarti sampai keluar ludah, tapi hembusan nafas yang sedikit ada tuh ke sebelah kiri, ke arah bawah, bukan persis samping kiri. Jelas? Jadi ta'awud, mengucapkan kalimat isti'adah dengan redaksi yang tadi disebutkan, itu dibolehkan di dalam sholat. Dan itu bukan termasuk ucapan manusia, tapi itu bagian dari zikrullah. Jelas? Allah ya barik fiik.